Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara transfer sesama rekening BCA di aplikasi BCA Mobile. Jadi kita akan transfer saldo rekening BCA ke BCA yang lain ya. Oke, di sini kita buka aja aplikasi BCA Mobile-nya. Jika sudah masuk di beranda awal aplikasi BCA Mobile, langkah pertama kita pilih aja menu mTransfer. Nah, kemudian di sini kita harus masukkan dulu ke daftar transfer ya. Karena sesama BCA, jadi kita pilih yang antar rekening. Kita pilih yang ini. Kemudian masukkan nomor rekeningnya. Bebas ya mau di nomor berapa. Misalkan di sini kita tempelkan nomor rekeningnya. Oke, nomor rekening sudah diisi. Kemudian kita klik aja send. Nah, ini untuk nomor rekeningnya ya. Pastikan penerimanya juga sudah benar. Jika sudah, kita centang, kemudian send lagi. Masukkan PIN BCA Mobile kamu. Kita isi dulu ya. Jika sudah, kita klik OK. Oke, nomor rekening sudah berhasil ditambahkan ya. Jika sudah ditambahkan seperti ini, kita klik lagi OK. Langkah selanjutnya, kita pilih menu antar rekening. Tapi yang transfer ya. Kita pilih yang bawah. Kemudian pilih ke rekening. Nah, di sini sudah ditambahkan ya satu nomor rekening baru. Penerimanya juga sudah sesuai, kita klik aja. Kemudian silakan masukkan jumlah uang yang mau ditransfer. Misalkan aku mau transfer 50.000 aja. Klik done. Dan yang terakhir di bawah ada berita ya atau catatan. Jadi kamu bisa tambahkan catatan apa di pengirimannya. Misalkan jajan. Jadi aku ngasih ini buat jajan. Klik lagi done. Oke, jika semuanya sudah betul, langsung aja kita send di atas. Nah, ini detailnya kayak gini. Klik lagi oke. Dan silakan masukkan PIN BCA Mobile kamu. Kita isi dulu. Klik lagi oke. Dan transfernya sudah berhasil ya ke Sidki dengan nominal 50.000. Seperti itu. Dan ini kalau untuk sesama BCA itu gratis ya, tidak ada biaya admin. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk cara transfer sesama BCA menggunakan aplikasi BCA Mobile. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.